akan berenang di kolam renang yang terpanjang. Kolam renang terpanjang sejarah. Terpanjang se apa? Sepanjang sejarah, terpanjang sepanjang sejarah, ribet. Oke, Bray, kita akan berenang. Kameranya gimana bagus? Taruh kamera di sini ya. Enggak. Mana bisa guling? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau berenang di kali di mana Dayang dulu sering berenang waktu kecil zaman SD. Yang kadang sama bapak almarhum itu ditimpuk pakai batu. Kita kadang ditumpuk pakai kayu segede ini. Sekarang Dayang mau udah lama enggak berenang di sini nih. Ini sudah pengen banget ini menikmati suasana air. Dari atas sebenarnya, cuman di atas itu ada ini, ada bambu, tapi nggak apa-apa lah, kita melihat ini kameramen di sini aja. Iya. Sini lah kau. Ngeramin sini. Gak dekat lah. Jadi teman-teman, ada ini nih. Ada apa namanya ini? Batu. Hah?
Siso. Siso. Jadi saya itu kangen, Daeng kangen udah lama enggak berenang di sini. Jadi Daeng di sini tuh dari kecil dulu, dari SD suka berenang. Dari SD sampai tangan Daeng itu nih ada bekasnya hampir terpotong. Jadi ceritanya itu saya lagi nyari harta karun atau cincin atau apa, kan biasanya ada yang jatuh. Daeng naikin lah tuh ke ini. Pakai begini nih. Daeng enggak tahu kalau itu ada belingnya. Ada temen yang nginjak, sobek. Ternyata di dalam pasir ada beling. Itulah sejarahnya di sini. Daeng akan coba lagi ya. Kita lawan arus nih. Kita lawan arus. Oh, pegel. Ternyata nggak kuat, Daeng. Nggak kuat melawan arus. Sudah berapa nasinya? 6,60,39. 34. Oke. Okay. Usahakan sampai 10 ya. 10 menit. Lihat suasana ini. Coba saya ngambil kameranya itu ke atas ya, nampak ini. Coba. Coba di sini. Saya akan shoot dari atas. Ini Pombado. Apa bahasa Indonesia ya, Bado, Didi? Pombado. Hah? Apa? Hah? Apa? Oke. Daeng akan masuk dari atas ya. Ini cakep nih kalau dari bawah. Tepat di bawah sini nih kita ngambilnya nih. Tapi ada harta karun. Ada harta karun. Oh, batu. Nah, tuh pohonnya tuh. Ini dibilang pohon bado. Ini pohon bado nih, Bray. Tuh. Apa, Nak? Mau ikut juga? Nggak boleh sama Bapak. Aduh. Tuh, cakep, Bray. Ntar, awas, miring. Oke. Ini aja. BH Daeng sampai miring nih BH-nya nih. Oke, sahabat waris, warung inspirasi. Daeng akan lanjutkan mandi-mandinya. Yang penting tadi Daeng sudah buat liputan singkat
perihal kali idaman Daeng atau favorit Daeng waktu masih kecil. Terakhir itu kalau nggak salah saya berenang SMP kelas 2 apa kelas 3 itu, saya lupa. Sana bagus sih. Itu jamur ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari Waris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke. Okay. Nah.